Assalamualaikum Perenggu. Hari ini kita jalan-jalan ke Galangan Kubu di Desa Ekonomi Kreatif Batu Hitam. Galangan Kubu ini sudah ada sejak era Belanda, ditandai dengan papan narasi sejarah penggalangan kapal Tanjung Kubu. Nah, tahun 1851 nama Air Kubu atau Sungai Kubu sudah tercatat dalam peta geologi Cat Panhead Island Belitung oleh Krons de Groot, insinyur tambang Nederland yang memetakan potensi-potensi belitung. Nah, penggalangan kapal ini berkaitan dengan pemukiman kampung nelayan. Menurut informasi dari Ibu Caka Daeng Macinong, beliau datang ke Belitung tahun 64, merantau dari Sulawesi. Kalau tadi kita ngelihat ada pembuat perahu dari kampung arah Bulukumba. Dulunya baru ada 3 rumah yang berada di pinggir jalan. Dulu sudah ada penggalangan kapal di Jalan Dok atau Dokyat yang dibangun oleh perusahaan tambang timah Belanda sekitar tahun 1904 menurut penuturan beliau. Nah, Dokyat juga masuk dalam situs cagar budaya oleh pemerintah. Nah, deskripsi narasi tentang keberadaan galangan kapal ini bisa kita baca di Perenggu. Jangan lupa subscribe, jangan hanya krip-krip. Batu Hitam itu terletak di laut, di pantai, sehingga itulah yang menjadi dasar berdirinya kampung Batu Hitam. Waktu itu belum berdiri, masih kampung namanya kan, karena pada awalnya kami itu nginduk kepada Air Saga masuk ke Tanjung Pandan sebelum ada pemekarnya kecamatan. Kalau pasang tinggi agi terlihat ke Batu Hitam. Batu Hitam itu sepasang apapun air, segede apapun air itu tidak pernah tenggelam. Tidak pernah tenggelam air anu itu batunya. Batu. Jadi tetap masih ada di atas daripada air, walaupun musim barat biasanya gede airnya kan. Salah satu sarana yang berkaitan dengan atraksi wisata yang sebetulnya itu adalah kehidupan masyarakat. Apa yang menjadi kekurangan dan kami minta untuk masukannya sehingga kedepannya event-event ini bisa menjadi atraksi khusus Desa Batu Hitam. Acara nanti langsung dipimpin oleh Tirukun. Itu salad, itu tanaman apa biasanya? Daun hati-hatian, daun nerusu. Nerusu? Nerusu karena hati-hatian. Harus 2 daun itu ya? 2 daun itu. Tiba-tiba. Di sini tidak ada. Tidak ada. Ada juga yang pakai tepung. Kalau eser pakai tepung dah. Oh. Ikan adik perahu juga, Pak? Baru mau bikin. Oh, baru mau bikin. Berapa lama kalau bikin? Tidak tahu tuh, tergantung cuaca. Oh. Kalau orang itu ada. Ini berapa ton ini, Pak? Yang sana? Tapi itu lah. Nato. Hah? Nato kali itu. Oh. Ini banyak kayu-kayu. Lah kering sebenarnya, Pak. Iya. Kayu apa ini, Pak? Merseruk. Seru, oh. Manteru kalau bisa putih. Oh, seru? Ini? Seru juga? Itu mampat. Mampat? Kayu mampat, Pak? Idang lunas ini? Dan linggi. Oh, linggi. Jadi, oh, dari linggi. Sana, oh. Nih, nak jalan ngelihat cari orang buat perahu. Ini Galang Kubu ini. Sepengetahuan ikam berapa unit perahu ini tadi buat di sini?
Datang tuh udah sikuk baru bikin lagi. Oh. Ada pasangan orang baru bikin. Oh. Buat sesuai pesanan, Bay. Yeah. Kapal yang paling gede, pinisi, bisa dibuat di sini? Bisa. Bisa, oh. Tapi biasanya yang pusat pinisi ini kan orang Bulukumba, Bay. Iya, aku dari sana lah. Dari Bapak dari Bulukumba? Ya. Hmm. Oh. Mulai bikin perahu pinis di sini. Oh, masih jeramba kayu. Oh iya, jeramba kayu. Ya. Tahun berapa itu, Pak? Ini jeramba kayu. Aku masih muda sekarang lah, punya cucu. Sekarang Bapak usia berapa? 60 lebih lah. 60 lebih, cucu udah banyak? 6. Ini dari Sulawesi bikin perahu pinis. Pak siapa nama Pak? Pak Lebong. Pak Lebong, buat perahu pinisi itu belajar dari gimana, Pak? Mulai dari Sulawesi. Dari Sulawesi? Kalimantan. Lewat gambar apa lewat? Tidak ada gambar, kadang-kadang lewat gambar. Tergantung orang punya. Oh. Kalau pri, ada gambar. Ada gambar. Nah, kita biasa. Oh. Kalau buat-buat perahu biasa pakai gambar tidak perlu, ya? Tidak. Kalau kapal besi kan dia ada kalau gambar ngikut kapal besi. Nah. Kapal besi kan lurus. Lurus. Bawah. Ini kadang-kadang bengkok-bengkok. Jadi itu. Tapi kalau insinyur bagus, boleh cuma dasar. Kalau insinyur tegas, tidak bisa bagus kapalnya. Lunas naik turun. Iya. Yeah. Nah, kan? Yeah. Lurus kayak besi sekali kan? Iya. Yeah. Nah, di situ ngambil patokan dia tingginya, di situ tingginya, di sini tingginya. Kalau proyek. Gitu. Kalau kaji tidak bisa. Tapi kalau insinyur bagus, cuma. Pandai kalah, cuma dasar. Tadi Bapak nyebut linggi. Ya. Yang perlu-perlu itu apa yang diutamakan dulu? Supaya kuat tulang. Lunas. Lunas, linggi, tulang. Linggi, tulang. Papan pentingkan dulu. Hah? Ke papan, kan mau dikeringkan. Oh, papan itu berapa lama mengeringkan? Ya. Paling cepat lah 2 bulan. Paling cepat 2 bulan. Kalau didir kayak gitu. Makin kering makin bagus. Nah, Pak, pakai damar ke untuk merekat? Enggak. Pakai apa kalau dulu? Zaman sekarang kan ada lem. Iya. Kalau dulu pakai apa? Pakai dulu baru galang itu. Pakai karung guni. Oh. Bakal gitu. Ada husuk makal itu. Maka anunya dulu. Kalau orang-orang kampung pakai dari Bulukumba itu pakai apa biasanya? Pakai getah. Gelam. Nah, kayu gelam. Oh. Saya itu Bulukumba Desa Ara, Kecamatan Bontobari. Oh, jadi Desa Ara itu. Itu Portugal. Ara itu nama desa, weh. Bukan kecamatan. Bukan. Oh, nama kampungnya Ara, di Bulukumba. Kecamatan Bontobari. Kalau ini belum berani bikin perahu gede. Tukang-tukang ini. Oh, ini dari mana ini tukang? Dari Pulau Gresik. Oh, ini dari Pulau Gresik. Yang belajarannya dia perahu kecil. Kalau gede-gede mana? Gede itu berapa ton, Pak? Kalau kita dia 500 ton. 500 ton? 700. Pakai tiang layar? Iya, pakai tiang layar. Bikin di Kalimantan. Nah, kita sudah ngobrol dengan Pak Balebo dari Bulukumba. Beliau ini langsung dari kampung Ara. Nah, kalau ini perahu menurut beliau sebesar ini masih tergolong kecil. Karena yang besar itu bisa sampai 500 ton. Nah inilah tradisi maritim yang masih bisa dijumpai di Tanjung Kubu, Tanjung Pandan. Nah, galangan kubu ini sudah lama ada, bahkan sejak jembatan kayu, masih kayu. Pak, lihat-lihat bikin perahu, Pak. Udah mau jadi ini, Pak. Udah mau jadi.
nggak pasang mesin nih? Belum. Apa nama alat ini, Pak? Rimbas. Hah? Apa nama? Kalau di sini rimbas. Rimbas. Cangkul. Cangkul. Palepeng, kata orang Bugis, palepeng. Pak, kalau Pak Bugis? Palepeng. Palepeng. Iya. Untuk ngerapatin kayu juga. Oh, untuk ngerapatkan. Iya, kalau misalnya kalau ada yang anu enggak bisa ambil suku, ini dah. Wah. Enggak anu kan? Enggak lurus. Nah, ini karena kan masih diganjal. Iya. Yeah. Perenggu jangan lupa subscribe, jangan hanya krip-krip.